Halo guys, balik lagi bersama kami di channel Rio Lenjon. Dan ini adalah tas Westpac Hiker Rounder Camera. Inilah tas kamera berstyle Westpac ya guys ya, dan ini berukuran 4 liter. Oke, langsung saja kita review ya guys ya. Tas ini berbahan polyester, full polyester. Dan kalian bisa lihat tampak depan seperti ini. Atas, samping, dan belakang juga bawah. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya ya guys ya. Di bagian tas, bagian atas ini terdapat dua buah slot yang kita bisa pasang tali ataupun velcro, dan nantinya kita bisa menaruh sesuatu di atas ini. Dan kemudian di bagian depan terdapat logo Hiker 1989 dan juga terdapat kantong di sini. Cukup lumayan kantongnya, cukup luas juga, tidak kecil-kecil amat ya guys ya. Lalu untuk di bagian bawah terdapat juga tali, dan kita bisa memasang tripod di sini. Ini juga cukup panjang talinya, jadi kita bisa memasang tripod yang cukup besar nanti ya. Ini cuman ini sayangnya belum berbentuk apa namanya yang bisa lepas pasang dengan mudah ya, kita harus menali seperti ini. Itu aja sih. Kemudian dari samping tidak ada tambahan apa-apa. Lalu di bagian belakang terdapat kantong juga yang terlihat cukup besar juga di sini. Cukup besar kantongnya. Mungkin kita bisa naruh dompet di sini. Nah, untuk talinya sepertinya guys ya, terdapat ini namanya apa ya? Aku lupa ini. Nah. Seperti itu guys. Jadi ini seperti Westpac pada umumnya, cuman ini tipenya adalah tas kamera ya guys ya. Oke, kita buka ruang utamanya, kompartemen utamanya. Oke. Nah, seperti ini guys. Terdapat logo Hiker 1989 di atas. Ini bukan logo ya, hanya tulisan aja, dan ada aksen bendera Indonesia di sini. Oke, di sini terdapat dua buah skat, sehingga terdapat tiga buah bagian kompartemen. Dan skat ini bisa dilepas pasang dengan mudah karena ini terbuat dari velcro yang langsung menempel ke dinding tasnya. Jadi tidak harus di satu di sini, bisa kita geser-geser juga. Misalnya kameranya besar dan butuh space besar, tinggal kita pindah aja agar supaya lebih besar lagi tempatnya. Tas ini berukuran 4 liter ya, jadi lumayan besar kalau untuk menaruh kamera mirrorless. Ini sangat cukup, tapi kalau untuk kamera DSLR mungkin yang berukuran kecil aja ya guys ya. Kalau yang besar-besar kayaknya nggak muat. Ini karena saya nggak punya kamera ya, akhirnya saya nggak bisa mendemonstrasikan gimana memasukkan kamera ke dalam tas ini, tapi kalian bisa bayangkan sendiri ya guys ya, seperti ini. Zipernya menggunakan tali seperti ini guys, seperti biasa Hiker tasnya pasti ada talinya di sini. Oke, sekian aja guys review saya untuk tas Hiker Wonders ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, terima kasih.